ketemu lagi di channel Tukang Servis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, bagikan salah satu aplikasi menjelang bulan Ramadan tiba. Salah satu aplikasi wajib yang harus kita miliki saat bulan Ramadan yakni adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab bagi umat muslim. Menurut saya ada salah satu aplikasi Al-Quran yang saya kira ini adalah aplikasi Al-Quran yang terbaik, karena di dalamnya sudah lengkap terisi segala terjemahan, tulisan Latin, ada murotalnya, dan lengkap dengan jadwal sholat. Kita buka di Play Store, kita cari aplikasi Al-Quran dengan lambang seperti ini, Al-Quran Indonesia oleh Andi Unpam. Kita buka. Nah, karena ini saya membutuhkan update, tapi saya nggak akan update sekarang. Saya akan buka aplikasinya yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini tampilan Al-Quran Andi Unpam tadi dilengkapi. Kita coba, kita dilengkapi dengan jadwal sholat, pencarian, terakhir baca, pengaturan. Pertama kita buka pengaturan dulu. Nah, jadi dari jenis penulisan kita bisa pilih banyak penulisan, ada Indo Pak Asia atau Usmani Madinah. Kita bisa pilih salah satunya. Untuk ukuran font kita bisa ukur semau yang kita mau. Kita ingin besar atau kecil, kita bisa mengubahnya di sini. Perlihatkan nomor ayat Arabik, aktifkan Latin. Nah, ini bisa diaktifkan juga kalau mau diaktifkan. Ukuran font Latinnya juga bisa diperbesar atau diperkecil. Terjemahannya juga bisa ditampilkan atau tidak ditampilkan. Nah, kita juga bisa memilih audio murotalnya, pilih korinya. Nah, seperti ini. Kita bisa pilih Hani Arifai, kita bisa pilih Misali Rashid, Faris Abad, Mahmud Halil, Al-Husaydi. Kita pilih, atau kita bisa pilih Abdurrahman Sudesh. Setelah itu kita akan coba membuka aplikasi yang satunya yang ada di dalam Al-Quran ini, yakni jadwal sholat. Nah, di sini juga sudah lengkap. Ada waktu imsak, subuh, terbit, duhur, asar, maghrib, isya. Karena menjelang bulan Ramadan, ada baiknya kita menginstal aplikasi Al-Quran yang satu ini karena sudah dilengkapi dengan jadwal-jadwal waktu sholat. Untuk memberitahu ketika kita imsak atau salat subuh atau ketika mau berbuka puasa. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan GPS, dan juga kompas untuk mengarah ke kiblat atau Ka'bah untuk saat kita akan melakukan sholat. Sangat lengkap sekali aplikasi Al-Quran yang satu ini. Namun sayangnya masih ada beberapa iklan yang sering muncul di aplikasi yang satu ini. Kita coba buka. Untuk tampilannya bisa kita lihat seperti ini. Kita juga bisa mendownloadnya, mendownload surat satu per satu suratnya. Menu, kita bisa langsung ke pencarian terakhir yang kita baca, tentunya seperti ini, bebas bagi surat atau lihat sebagai jus. Nah, ini terakhir yang kita baca, contohnya. Carian
Oke, itu saja yang bisa saya share kali ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Tunggu update video-video dan service berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum.